Selamat bergabung kembali bersama kami dalam 60 Minutes Worship bersama Impact Community Indonesia. Hari ini kami mengangkat tema keajaiban Tuhan. Dalam Mazmur 136 ayat yang keempat dikatakan demikian. Beginilah firman-Nya kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Keajaiban Tuhan adalah perkara yang luar biasa yang dilakukan Tuhan untuk menolong kita. Ketika manusia sudah menyerah keajaiban Tuhan yang menjadi harapan kita. Doa kami melalui 60 Minute Worship ini, kita dapat mengalami keajaiban Tuhan. Selamat menyembah. Cipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, oh pikiranmu. Terukur panjang setia.
Menyatakan kau tak berubah, kau tak berubah, kau tetap Allah. Kami nyatakan kami sembah engkau, ku sembah engkau Yesus, hanya engkau Allah di
tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, oh, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau. Kami nyatakan Allah di hidup.
hanya Kau yang layak disembah dengan segenap hati, dengan segenap hati. Dasar
aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu dengan apakan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Segala kebaikan.
Bersyukur padamu.
karena kemurahan. Amin, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada karena kasih-Mu. Bagi
60 Minute Worship kali ini mengambil tema keajaiban Tuhan. Dalam hidup kita, kita mengetahui ada dua keajaiban. Yang pertama keajaiban dunia yang dibuat oleh tangan manusia seperti tembok besar di China, Petra di Jordan, patung Yesus Penebus di Brasil, Menara Eiffel di Paris, piramid di Mesir, dan bahkan Taj Mahal di India. Semua itu dikerjakan dengan jumlah manusia yang cukup banyak, biaya yang tinggi, dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Keajaiban yang kedua yang kita ketahui adalah keajaiban Tuhan. Dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dalam waktu sekejap, tanpa biaya yang mahal. Seperti Tuhan mampu membelah laut. Seperti Tuhan mampu mengubah air jadi anggur. Seperti Tuhan mampu mengubah orang sakit jadi sembuh, buta jadi melihat, lumpuh jadi berjalan, bahkan yang mati bangkit, yang berkekurangan dicukupi Tuhan. Semua itu Tuhan lakukan. Dalam sekejap, tanpa perlu banyak orang, hanya Tuhan sendiri, dan biaya yang sangat-sangat tidak ada bahkan. Mujizat atau keajaiban adalah perkara yang luar biasa yang dilakukan Tuhan kepada setiap kita. Itu artinya mujizat, keajaiban Tuhan. Sebagus-bagusnya manusia menciptakan keajaiban dunia, tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan menciptakan karyanya. Apa yang manusia gak bisa lakukan, Tuhan masih bisa lakukan. Firman Tuhan dalam Mazmur 136:4. Berfirmanlah Tuhan kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, Tuhan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban besar kepada setiap kita. Dan keajaibannya dia lakukan selama hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerima keajaiban Tuhan? Yang pertama, untuk kita bisa menerima keajaiban Tuhan, gunakan senjata utama kita yaitu doa. Minta atau memohon kepada pemilik keajaiban. Karena doa menggerakkan hati Tuhan. Doa itu seperti jalan tol yang menghubungkan antara surga dengan dunia. Yang menghubungkan antara Tuhan dengan kita. Yang menyamakan antara level kita dengan level Tuhan. Yang menyamakan perspektif kita dengan cara pandangan Tuhan. Yang menyamakan hatinya kita dengan hati Tuhan. Itu doa. Dan doa itu yang menarik, kuasa jawaban doa diberikan bukan cuma kepada orang Kristen, bukan cuma kepada anak Tuhan. Setiap orang berbeda agama, berbeda latar belakang, bisa mengalami kuasa doa. Asalkan kita berani memanggil nama Tuhan Yesus, Isa Al-Masih. Karena Yesus, karena Tuhan atas dunia ini satu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas seluruh agama. Tuhan atas seluruh manusia. Jadi siapa saja, Anda yang Kristen, Anda non-Kristen, Anda yang percaya Tuhan, Anda yang tidak percaya Tuhan, selama engkau memanggil Tuhan Yesus, dia sanggup melakukan keajaiban kepada kita. Itu luar biasa Tuhan kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 13-14, dan apapun juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, kata Yesus, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Tuhan akan bekerja ketika kita mulai panggil nama Yesus. Tidak pernah mengecewakan ketika kita panggil nama Tuhan. Saya kalau dipanggil nama saya langsung menoleh. Dan saya langsung merespon dan menjawab. Apalagi ketika kita memanggil nama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah budek. Dia Tuhan yang punya tangan yang cukup panjang untuk menolong kita. Ketika Hana dalam keadaan sedih, teraniaya, direndahkan karena dia gak punya keturunan. Karena pada zaman itu, seorang wanita kalau gak punya keturunan dianggap rendah. Namun ketika dia datang dan berdoa dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan keturunan. Sekalipun dia sudah seorang yang berusia. Yairus
anak kepala rumah ibadat yang anaknya sudah mati. Tidak ada harapan lagi bisa hidup. Tapi begitu dia datang kepada Yesus memohon, Yesus memberikan harapan sehingga anak mati menjadi bangkit. Apapun penyakitmu, apapun persoalanmu, Tuhan mampu untuk mengatasi. Apapun kebutuhanmu, Tuhan sanggup untuk mencukupkan. Yang kita perlakukan adalah, mari kita panggil nama Tuhan. Dia akan memberikan keajaiban. Kalau gak percaya, mulai praktekkan saat ini. Yang kedua, bagaimana kita menerima keajaiban Tuhan? Itu kita mulai start memuji Tuhan. Berhenti komplain, berhenti bersungut-sungut, berhenti menggerutu, berhenti menyalahkan siapapun. Tapi ambil keputusan untuk memuji, menyembah, bersyukur. Karena pujian dan penyembahan adalah hal yang paling disukai oleh Tuhan. Tuhan begitu menikmati pujian kita. Tuhan bisa melakukan segala-galanya, kecuali satu. Dia gak bisa memuji dirinya sendiri. Untuk bisa mendapatkan hati Tuhan. Ketika engkau susah, ketika engkau kekurangan, ketika engkau sedang dalam keadaan tertekan, mengucap syukur. Mulai menyembah Tuhan. Mazmur 22 ayat 4, Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tuhan itu bersemayam, kata bersemayam, bertakhta di atas pujian. Seseorang kalau duduk di atas takhta, dia punya otoritas. Dia punya kekuasaan yang begitu penuh. Dia bisa melakukan apa saja ketika dia ada di takhta. Nah Tuhan itu ada di takhta ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Dia akan melakukan kuasanya dan keajaiban dalam kehidupan kita. Saya teringat ketika Saulus dan Silas sedang memberitakan Injil di daerah Filipi. Kemudian mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam yang tidak ada sinar matahari. Dan kemudian tangan dan kakinya dipasung. Tubuhnya di lockdown. Tapi apa yang dilakukan sama Paulus dan Silas? Dia start memuji Tuhan. Tidak komplain. Tidak sakit hati. Tidak menyalahkan siapapun. Memuji, menyembah. Walaupun tangan, kaki, dan badan di lockdown. Mulutnya tetap bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Malam hari itu, saat itu juga, Tuhan menyatakan keajaibannya. Gempa bumi yang besar terjadi sehingga sendi-sendi penjara terbuka. Dan kemudian Saulus dan Silas bebas dari belenggu. Dan bahkan kepala penjara pun ikut bertobat karena melihat karya Tuhan yang besar. Kita bisa melihat di sini, pujian penyembahan dilakukan bukan sewaktu-waktu. Tapi pujian penyembahan dilakukan setiap waktu. Mau Anda sakit, Anda bisa memuji Tuhan. Mau Anda dalam keadaan berkekurangan, mau Anda dalam keadaan berkelimpahan, mau Anda dalam keadaan sehat, mau Anda di dalam keadaan baik-baik, mau Anda di dalam keadaan berduka. Saya mau beritahu, kalau engkau pengen lihat keajaiban Tuhan, ambil keputusan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, bagaimana untuk menarik keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan berhenti menabur di masa yang sulit. Jangan berhenti memberikan kebaikan di masa yang sukar. Justru itu yang menggugah hati Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wah, orang yang menabur sambil menangis, Tuhan tuh gak pernah utang. Tuhan akan kembalikan berkat sambil nuai dengan sorak-sorai. Artinya tumpah, overflow. Kalau engkau pengen mengalami overflow keajaiban Tuhan, Anda harus berani untuk menolong yang lain. Bayangkan, di tengah duka cita Anda masih bisa menghibur orang. Di tengah-tengah kekurangan Anda masih bisa bantu orang. Gimana Tuhan gak pecah hatinya? Di tengah-tengah sakit Anda masih bisa meraut orang. Di tengah-tengah Anda pahit sakit hati sama orang itu, Anda masih bisa memberkati orang itu. Di tengah-tengah masalah Anda masih bisa jadi problem solver bagi orang lain. Anda sendiri masih dalam keadaan butuh, dalam keadaan susah. Tapi Anda masih mikirin orang, ini yang bikin hati Tuhan iba. Ini yang bikin hati Tuhan pecah dan meninggalkan singgasananya. Dan kemudian segera melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang saya bisa cerita. Di tengah-tengah sulitan mereka menabur kebaikan, mujizat terjadi. Salah satu ada janda di Sarfat. Dia adalah Sidon dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10-16.
di mana 3,5 tahun tidak ada hujan. Sampai seluruh sungai itu kering, kering, kering. 6 bulan tidak ada hujan, 1 tahun tidak ada hujan. Kita punya sungai di kota kita, tidak ada air. Elia datang ke Sarfat, ketemu dengan seorang janda ini, meminta air. Dalam keadaan susah, dia kemudian berikan air kepada Elia. Ini nabi, udah dikasih air, dia minta yang lain. Dia minta makan, minta roti. Dan janda ini berkata, aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini pun aku sedang mengambil 2-3 kayu bakar untuk kami mengolahnya. Kami makan dan kami tinggal nunggu mati karena ini makanan terakhir kami. Tapi karena kamu yang meminta, aku berikan juga. Aku siap mati dan aku siap mati supaya kau hidup. Apa yang terjadi di tengah-tengah kekurangan? Harta yang dia miliki satu-satunya dia berikan kepada Nabi Elia. Sejak saat itu, minyak di dalam buli-buli tidak pernah kering. Dan tepung di dalam tempayan tidak pernah ada habisnya. Mujizat dan keajaiban terjadi. Hari ini, saya encourage kita semua. Jangan selalu mikirin diri sendiri, jangan selfish. Tapi berikan yang terbaik juga bagi orang lain yang membutuhkan lebih susah dari kita. Kau akan lihat dompetmu, rekeningmu tidak akan pernah kehabisan keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus pasti terjadi. Saya mau bacakan press report. Kesaksian yang telah masuk. Di mana lewat kesaksian ini ada begitu banyak hal-hal yang bisa menguatkan kita. Yang pertama, yaitu mengalami kesembuhan dari penyakit COVID-19 setelah melewati masa kritis. Wow, amazing. Yang kedua, mendapat pekerjaan setelah bergumul selama 6 bulan. Amazing. Yang ketiga, mengalami pemulihan hubungan ayah dan anak yang sempat retak. Kalau Tuhan bisa pulihkan rumah tangga mereka, kalau Tuhan bisa menjawab kebutuhan mereka, kalau Tuhan bisa menyembuhkan penyakit mereka yang tengah-tengah krisis, Tuhan yang sama juga bisa menyembuhkan kita. Sekali lagi, kita ambil keputusan apapun yang kita alami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Saudara, sebelumnya saya akan berdoa buat setiap pokdo yang telah masuk. Mari kita satukan hati berdoa buat mereka yang membutuhkan. Kemudian saya akan berdoa buat setiap saudara. Bapa di surga, kami bersatu hati memohon keajaiban Tuhan untuk kesembuhan dari penyakit batuk empedu, kanker ovarium, syaraf kejepit, dan COVID-19. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka demi nama Yesus. Kerinduan untuk mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan terbaik. Kerinduan untuk diberikan keturunan, mari kalau Hana diberikan keturunan, Tuhan yang sama bisa memberikan keturunan kepada mereka. Penghiburan bagi keluarga yang mengalami duka
atas kehilangan keluarga. Tuhan tolong, biarlah penghiburan kekuatan Tuhan. Dia menatap ke depan untuk melihat rencana Tuhan yang besar ada di depan dan menanti. Kelancaran menyelesaikan tugas akhir kuliah skripsi dan tesis berhikmat di dalam nama Yesus. Sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Saat ini buat umatmu yang membutuhkan keajaiban Tuhan. Saudara yang membutuhkan keajaiban Tuhan karena sakit. Letakkan tangan saudara di bagian sakit. Atau saudara bisa arahkan tangan saudara kepada layar. Saudara, untuk meminta keajaiban Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku butuh keajaiban-Mu. Mari berseru. Aku butuh kuasa-Mu, Yesus. Mari panggil namanya. Apapun agamamu, apapun latar belakangmu, etnis dan sukumu, mungkin engkau udah jauh dari Tuhan sekalipun. Engkau udah gak ada ikut Tuhan sama sekali karena engkau sudah jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Mari panggil nama Yesus. Berseru kepada Yesus, dia sanggup menyembuhkan engkau. Saat ini terima mujizat Tuhan. Feel, receive in the name of Jesus. Ada panas yang mengalir dalam tubuhmu. Tuhan sedang bekerja. Ada bahkan juga seperti engkau merasakan pendengaranmu mulai bisa mendengar. Bahkan penglihatanmu mulai terlihat dengan jelas. Bahkan hari ini juga pernafasanmu mulai bisa bekerja dengan baik. Yes. Engkau merasa sepertinya udah lagi gak perlu pakai tabung oksigen. Yes. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sempurnakan. Sempurnakan sehingga mereka bisa mengalami pemulihan yang total. Terima dalam nama Yesus. Dan umatmu hari ini membutuhkan keajaiban, keuangan, finansial, pekerjaan, keturunan. Mari arahkan tanganmu ke depan screen. Tuhan, engkau lihat buat mereka yang sedang membutuhkan keajaiban Tuhan. Karyamu besar, engkau sanggup melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami kerjakan dan pikirkan dan doakan. Kami punya kemampuan terbatas untuk menolong, tapi Tuhan punya kemampuan tidak terbatas. Hari ini juga buka surga. Curahkan berkat yang tidak terduga-duga. Terima dengan iman, katakan receive. Saya sudah terima. Sebentar lagi engkau sudah akan menerima panggilan pekerjaan. Sebentar lagi engkau akan dinyatakan sama dokter. Engkau punya keturunan. Sebentar lagi engkau akan lihat di mana ada usaha yang di mana Tuhan bukakan kepadamu. Saya melihat betul sebagian besar dari saudara mengalami yang tadinya bekerja sebagai seorang karyawan, engkau jadi pengusaha luar biasa. Terima itu dalam nama Yesus. Dan bagi saudara yang memerlukan keajaiban Tuhan, as rumah tangga yang gak mungkin bisa pulih hari ini, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari terimalah pemulihan rumah tangga. Tuhan tidak mengendaki perceraian, Tuhan tidak mengendaki perselisihan. Tuhan mengendaki pemulihan hatimu yang terluka karena engkau begitu disakiti. Hari ini juga hati yang baru Tuhan berikan. Terima kesegaran di hatimu. Lepaskan. Kalau engkau merasa udah mau nangis, kok seperti udah gak tahan lagi, lepaskan. Tuhan sedang jamah, Tuhan sedang belai. Kata Tuhan, aku ada bersamamu, aku tidak pernah meninggalkan. Sekalipun di titik terendah dalam hidupmu, aku Tuhan yang membela. Aku Tuhan yang bisa memulihkan. Memang kau melakukan kesalahan, memang kau melakukan pelanggaran, tapi ketahuilah Tuhan bisa mengubah segala sesuatu jadi kebaikan. Saat ini terimalah keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Surga terbuka. Tuhan turun. Seperti Stefanus ketika menghadap ke atas melihat Tuhan. Izinkan umatmu melihat engkau. Umatmu merasakan engkau. Mendengar engkau. Buktikan karena Tuhan yang hidup. Saat ini juga di tengah-tengah kesesakan, hadirlah dalam hidup kami. Kiranya berkat daripada Tuhan yang begitu besar, yang gak pernah terlihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang tidak pernah kau pikirkan,
Tuhan siapkan dan Tuhan curahkan berlimpah-limpah. Dan kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya, dan menyembuhkan segala sakit penyakitmu secara total. Dan kiranya berkat yang ada di atas muka bumi, di bawah muka bumi, bahkan di muka bumi ini tersurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah keajaiban Tuhan, hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship keajaiban Tuhan. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.